pendidikan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas membantu khususnya di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk pada tahun 2004 sejalan dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Garis Miring UN Garis Miring KGKR Garis Miring 7 Romawi tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja SOTK Dinas Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Semula, Dinas Pendidikan Kepulauan Riau menggunakan nomenklatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, dengan Perda Nomor 6 Tahun 2005, Dinas Pendidikan menggunakan nomenklatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Pada tahun 2007, tepatnya pada 1 Juni 2007, berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, nomenklatur yang dipergunakan berubah menjadi Dinas Pendidikan. Sejak awal tahun 2016 hingga sekarang, Dinas Pendidikan Kepulauan Riau menempati gedung di Jalan Sultan Mansyur Sah, Pulau Dompa, Tanjung Pinang. Dinas Pendidikan memiliki fungsi dan tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, serta tugas pembantuan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal informal. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki visi menjadikan masyarakat Kepulauan Riau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mandiri, kompetitif, berakhlak mulia, dan bertamadun Melayu. Dengan misi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, meningkatkan mutu di semua jenis jenjang dan jalur pendidikan berbasis IT, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan daya saing lulusan dan berjiwa wirausaha, menerapkan pendidikan budi pekerti, budaya daerah dalam kurikulum. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki struktur organisasi dengan susunan sekretariat yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan. Di Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki 4 bidang, yakni bidang pembinaan SMA, bidang pembinaan SMK, bidang pendidikan khusus, bidang pembinaan ketenagaan yang masing-masing bertugas memimpin dan melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan terkait pada bidangnya masing-masing. Selain itu, di Sekretariat Dinas Pendidikan Kepulauan Riau juga memiliki 1 unit pelaksana teknis dinas di kabupaten kota yang mempunyai tugas sesuai dengan jabatan struktural berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau, serta ditambah kelompok jabatan fungsional tertentu yang memiliki tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan merupakan unit pelaksana teknis dinas UPTD, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang teknologi komunikasi pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara urusan pendidikan di daerah mendukung pelaksanaan misi ketiga RPJMD tahun 2016-2021, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan, dan profesionalisme sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Tujuan yang akan dicapai yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar berpendidikan, berprestasi, dan berdaya saing.
Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut tentunya melibatkan berbagai komponen yang saling bersinergi, sehingga sasaran pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan melalui indeks pembangunan manusia. Adapun tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan visi dan misi Gubernur tahun 2016-2021. Pertama, meningkatkan ketersediaan dan pemerataan akses pendidikan dengan sasaran. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan akses pendidikan, menurunnya angka putus sekolah pendidikan, serta meningkatnya angka melanjutkan siswa ke jenjang pendidikan menengah dan khusus. Kedua, meningkatkan daya saing kelembagaan sesuai dengan standar pelayanan pendidikan menengah dan khusus, serta pengembangan sekolah kemaritiman dengan sasaran meningkatnya sekolah yang berakreditasi dan berdaya saing pada pendidikan menengah dan khusus. Ketiga, meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan menengah dan khusus dengan sasaran meningkatnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, kompetensi lulusan sekolah menengah dan khusus, serta meningkatnya layanan pendidikan yang berbasis TIK. Saat ini, jumlah lembaga pendidikan sekolah menengah atas negeri dan swasta yang dikelola Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 129 sekolah. Sedangkan lembaga sekolah menengah kejuruan SMK negeri dan swasta berjumlah 97 sekolah. Lembaga pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tersebar di 7 kabupaten kota yang ada. Kewenangan tersebut tentunya menjadi tantangan bagi Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau lebih maju, serta mampu menghasilkan lulusan siswa yang terampil dan ahli dalam bidangnya. Komitmen tersebut telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 melalui program kegiatan pembangunan pendidikan guna mewujudkan masyarakat Kepulauan Riau menjadi insan yang cerdas, komprehensif, kompetitif, dan bermartabat.